Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo Selasa siang menemui Satuan Kerja Perangkat Daerah Jakarta Timur untuk bersilaturahmi sekaligus berpamitan. Gubernur berharap siapapun penggantinya dapat memberikan yang terbaik bagi Jakarta. Prestasi yang sangat membanggakan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf dan salam perpisahan kepada ratusan pegawai negeri sipil di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Foke yang kalah dalam hitung cepat Pilkada DKI 2012 putaran 2 dari Joko Widodo berharap siapapun penggantinya dapat memberikan yang terbaik bagi Jakarta. Ya, yang penting saya kira mereka memberikan yang terbaik yang mereka miliki untuk Kota Jakarta ini, siapapun yang jadi gubernur. Fauzi Bowo juga menyempatkan diri bersalam-salaman dan berfoto bersama dengan sejumlah camat, lurah, dan perangkat daerah Jakarta Timur. Rencananya, kepemimpinan Foke akan digantikan oleh Jokowi dalam pelantikan Gubernur DKI tanggal 7 Oktober mendatang. Stefanus Wangge, Jakarta.